angin di mangkuma belok yang sudah akan posisi pelatuna sempurna umpan tarik kembali langsung disosor ke belakang kembali umpan yang angkat di sana Fahri mengeco pertahanan barisan belakang sehingga poin yang perdana 1-0 kembali masih Anggi di mangkuma belok yang sudah akan posisi pelatuna sempurna umpan kembali angkat Riki war biasa Harun asli putra desa ngalah kibon-bonane kembali geser ke belakang tentunya di sana lewat nomor 8 kembali umpan angkat di posisi belakang keras bloker dua orang tidak mampu merapati sehingga kembali pindah poin 2-1 geser ke belakang kembali di sana ada Arif pemainnya cukup ganteng tentunya kali ini Arif yang membuat incaran para kaum wanita melakukan peluit yang searkan di sana ada ujung umpan teko boleh angkat perempatan keluar apa yang terjadi ternyata keluar Arif poin 3-1 masih Arif Lembu Purwo lagi bol malas sekali umpan teko boleh angkat di sana perempatan keluar war biasa pindah poin 2-3-1 angkat tertinggal masih pertama Harun selaku kapten tentunya Harun lakukan servis engkleknya amankan sang libero umpan kembali perempatan kali ini bloker dua orang belum mampu merapati dan mengganjal kembali poin 4-2 geser ke belakang tentunya Farid yang mempunyai julukan si otot kawat balung besi Riak Bamba Ibu Geni umpatnya kembali angkat belenjuas makamunya embut yang memasukkan merasakan puas tetapi yang kemasukan pating kermut langsung saja arahkan posisi pelatuna pas yang sebelah umpan kembali angkat di sana Ovari masih terbaca masih on lambuan bola setinggi langit tetapi masih mampu terbaca umpan kembali angkat penempatan keras masih terbaca kembali membuara reli panjang 3 meter dari belakang Ovari 5-3 set yang keempat Panyol arahkan sang libero Gunawan umpan kembali keluar bisa masih terbayar double cover yang rapi kembali delodok keluar kali ini Fahri poin 4-5 tahun kemerdekaan Republik Indonesia masih kembali di sana ada Arif pelan saja amankan Farid kurang sempurna kali ini masih bersama kembali kecil mampu mengecoh bloker 3 orang sehingga 6-4 nomor 9 kembali Abdul Wahid timang si kulit bundar Abdul kan sudah amankan sebelah umpan kembali angkat tentunya Farid kerambi terus tinggo paiman Farid caca ewe selemut anu kaken goyangan kembali lakukan putus amakan pasir sebelah umpan kembali masih on umpan kali kembali angkat kembali Farid masih lagi mis komunikasi barisan belakang dari pada Banjur Pasar poin 75 Yamaha bebek masih pacet kembali rokan sampai saya akan posibel cuma semuanya umpan kembali akan nyonya uceng kali ini mampu mengecoh pertahanan barisan depan tentunya sehingga kembali poin 6 set yang keempat masih bersama uceng sang kuiker yang tak luar biasa uceng Lucky ball, Uceng bila mana sampai 3 kali berturut-turut Lucky ball 100.000 dari Bang Cecep. Uceng kembali hanya perempatan saja. Umpan dari kembali Bapak Farid masih terbaca Farid kembali Uceng.
Biasa hujan. Di 87 menit satu angkat yang keempat. Apakah mau terjadi rubber set? Kita saksikan bersama gagal hujan. Di 8 sama. Salep di 88. Merontokkan tanu kaca skurat. Ya masih. Kembali ada Anggit. Pelan saja Anggit amankan hujan 4. Saya kembali. Lagi-lagi miskomunikasi. Gagal. 98 set yang keempat. Masih kembali bersama Anggit tentunya. Pemainnya super bakat dan juga jarang Anggit. Anggit lakukan sudah arahkan posisi langsung masuk pada umpan. Kembali angkat Uceng. Uceng! Di sela-sela yang kosong Uceng. Memang sangat luar biasa Uceng. Tahu mana yang bolong langsung dimasukin. Luar biasa Uceng. 9 sama masih bersama Setupai. Satu songo pai songo umpan tadi kembali angkat di serak keras. Masih terbaca, masih on. Uceng penempatan, terima kecil. Angkat kembali, bapak-bapak. Masih terbaca di sana. Lagi-lagi apa yang terjadi? Keluar poin untuk Mukti Lembu Purwo 10-9. Memimpin satu angka. Arif Lembu Purwo Arif. Lakukan servisnya peran saja amankan sang libero penawar umpan kembali angkat penempatan. Apa yang terjadi kali ini? Blocker tidak mampu merapati sehingga kembali 10 sama tentunya angka-angka kawin yang keempat kalinya. Pedes. Masih kembali di sana Harun. Rigid sempurna umpan kembali angkat. Apa depan keluar? Masih terbaca, masih on, masih on. Ardilayur umpan tarikis semongko kembali Ardilayur jajal layur tidak mampu menyeberang sehingga kembali poin untuk Lembu Purwo 11-10. Hanya memimpin satu angka masih kembali bersama Farid dan punya pemain yang memperkuat Bang Jateng. Kembali Farid arahkan sebelah umpan kembali angkat. Siapa yang dituju di sana? Ricky kali ini gagal Ricky sehingga poin 12-10. Memimpin dua angka masih bersama Farid. Farid ambil nafas sejenak tentunya. Lakukan jumping misalnya apa yang terjadi? Keluar Farid sehingga pindah poin 11-12. Geser ke belakang di sana Ardilayur lagi bol. Umpan rek angkat kecil. Yo, layang-layang cicet ireng yen pancere kuwi sayang. Ayo berjuang bareng. Masih kembali di sana ada Panyol. Lakukan servisnya Panyol. Rigid sempurna kembali umpan di angkat. Yo, masih on. Kembali perempatan saja. Masih sama umpan kare kuwi di sana masih on. Kembali angkat yo. Sayang seribu kali sang bola keluar. Yo, wetan rumah kidule masjid janda lama serasa gede. Kembali poin 14-11. Kali ini lakukan bicara tentunya ada Panyol. Sayang kali ini Panyol hanya menyumbangkan poin percuma untuk Banjur Pasar 12-14. Kembali 11 kembali Arif. Kali ini seringak-seringok lihat lawan di sana. Arahkan ke 11 cuma Farid. Umpan kembali angkat ke kecil. Blocker yang sudah rapi sayang di barisan belakang double cover tidak mampu mengejar. 15-12 set yang keempat tentunya masih over utama Abdul. Timang-tima bola kali ini Abdul lakukan servisnya arahkan posisi lima sebenarnya umpan kembali yo. Masih terbaca Uceng kembali angkat kecil terbaca kembali sayang bloknya keluar kembali poin untuk Lembu Purwo 16-12 memimpin 4 angka set yang keempat. Masih kembali Abdul. Umpannya masih muda beda Abdul lakukan arahkan posisi umpan kali ini masih terbaca. Kali ini siapa yang tuju? Cuma di kecoh bisa angkat kembali. Masih ada Farid. Masih mampu diserang angkat. Nyo. Rasa no. Dalam
16. Geser ke belakang tentunya di sana Chandra dengan pemain yang berbadan kempal, bermata pipih, tentunya Chandra. Chandra lakukan pelan saja, Ricci tempura angkat parit, masih terbaca. Kali ini gagal, poin pindah untuk Lembu Purwo, 17-13. Kecil, pemain cok dari Kota Mirip. Jumping soalnya arahkan sang Libro, kali ini mampu mengecoh, masih terbaca. Siapa yang tuju parit? Parit kali ini masih on, umpan saya kembali angkat, penempatan sepik, masih terbaca entreng, kali ini hanya penempatan. Apa yang terjadi sang libero? Wasit mengatakan holding atau double bang. 14-17. Kembali Uceng. Uceng kali ini lokasi dulu, kita akan posisi berakhir, Farid umpan kembali alat, Farid, poin kembali 18-14, nomor 8 kembali Anggit, timang bola Anggit lokasi, sudah akan posisi berakhir, pasnya sudah umpan kembali angkat, wah terbaca, dengan bloker-bloker yang tak rapi. Apa yang terjadi kali ini? Tim out diminta Lembu Purwo lewat Anggi, lakukan pelan saja Anggi, amankan Arti Layur, kali ini gagal Harun, poin kembali 24-14. Kembali masih bersama Anggi, kali ini lakukan servisnya pelan saja, Ricky cemerlang umpan kembali angkat, Ardi Layur kali ini mampu mengecoh pertahanan dengan sepik-sepik yang tak menggelegar. Kembali poin 15-20. Diserang tentunya timang-timang bola daripada Banjur Pasar Lokan, sudah bola tangguh langsung, bola kunjungan rasa telur asin yang langsung dimatas mentah-mentah oleh pemain parisan depan dari para Banjur Pasar. 16-20. Lakukan kembali Ricky, amankan sebelah umpan kembali angkat, perempatan keras, masih terbaca, masih on, Farid masih terbaca, umpan kembali angkat depan Ardi Layur, ukur dikir kepinang duri Ardi Layur, gagal 21-16. Masih di sana Arif, pelan saja, risik kurang sempurna di jalan libero Indra, gagal pengambilan bola perdana Indra. Kembali poin 22-16, set yang keempat, Malsoy Arif melakukan servisnya pelan saja, Arif amankan sebuah umpan saya kembali di sana, lagi-lagi Ardi Layu mengecoh pertahanan sehingga pindah poin 17-20. Masih kembali tentunya si Ganteng Harun, pelan saja Harun arahkan posisi pelan, lima kecil umpan kembali angkat Ardi, apa yang terjadi baru pada Arif, oh maksudnya Farid, luar biasa Farid, tanpa tegengnya aling-aling. Kembali Farid, kali ini seringat seringat lihat lawan selokan samping misalnya, risik kurang sempurna, kembali poin 24-17. Ojo kesoso di Juli, urun dinya, masih kembali Farid, sampai gagal Farid, pindah poin 18-24, set yang keempat. Kamar bom 10 di sasaran baru ada Ardi Layur. Lakukan sebenarnya Ardi Layur, amankan sang libero Gunawan, umpan kembali angkat dia kecil. Apa yang terjadi kecil kali ini keluar poin bersama untuk Banjur Pasar. 19-24, yuk masih banyak kesempatan. Ardi Layur.
apa yang dimaksud kali ini daripada Lembu Purwo yang mempunyai kontrol yang kurang sempurna daripada Lembu Purwo. Apa yang terjadi ini keluar sehingga usia tidak ya. Kami ucapkan terima kasih untuk kedua tim atas partisipasinya.